بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Nik Muhammad Suhail. Okay, so I'm going to start now. Mana I punya present screen, tak present. Okay, let me know. Ada awak nampak nampak dekat screen? Nampak. Okay, nampak kan? Ya, saya cuba tambah lagi satu calculator kalau boleh ya. Saya harap boleh ya. Saya harap-harap boleh. Sebab kalau laptop boleh. Pakai tab ni saya tak pasti boleh ke tak boleh. Saya nak cuba sekejap. Drop. Okay. Awak nampak saya letak calculator kat tepi tu? Nampak. Nampak. Nampak lah. Saya harap awak punya screen. Kalau awak pakai handphone tu saya harap awak okey lah, sebab kadang-kadang handphone jadi screen lagi kecil lah, sebab dia makin kita dah pakai banyak space di situ. Saya letak calculator pula kat tepi tu. Tapi kalau awak tak selesa dengan calculator sebab awak kata, cikgu saya betul handphone saya, sebenarnya handphone ni dia lah kecil, cikgu letak handphone calculator lagi, jadi space tu jadi kecil. Jadi awak let me know, awak beritahu saya akan buang, saya boleh letak. Saya tak pakai apa-apa kan. Saya just nak ni nak testing. Okay, testing kita letak calculator supaya awak nampak pengiraan tu lah. Okay, selalu ni saya pakai calculator yang saya ada tepi saya ni. Saya just nak make sure we are doing right. So, saya letak calculator belah sini. Dan kalau awak ada masalah dengan calculator ni sebab screen awak kecil, sebab awak menggunakan handphone ke apa, you let me know. Okay, you beritahu je saya. Okay, kalau ada yang pakai laptop tu, saya ingat tak masalah pun. Laptop screen besar ataupun anything you pakai yang besar tak masalah. Okay, kalau saya cuma risau yang pakai handphone. Okay, sebab screen awak telah makin limited. So, you just let me know je, saya boleh buang terus. Okay, baik. The first one is nombor index soalan-soalan SPM nombor satu ni. Saya untuk masa before I start, saya nak beritahu awak bahawa soalan-soalan yang kita buat ni adalah soalan-soalan SPM sebenar. Memang keluar dalam soalan-soalan SPM. Even tahun lepas 2019 pun saya tak pasti, saya tak ingat saya letak dalam modul tu ada ke tak. Tapi sebenarnya 2019 saya memang ada lah. Okay, dan ada saya ingat soalan terakhir kot. Betul tak? Tahun 2019. Saya rasa lah, sekejap nak check. Oh, bukan lah, 2016. 2019 duduk kat mana? Saya tak pasti ada ke tak ada, ya. Tak sempat. Oh, ada soalan nombor 15 lah. Betul lah saya cakap tadi. Okay. Saya bagi modul tu sampai soalan nombor apa? Hello. 15. Anyone?
Sampai soalan 15. Soalan 15 tahun berapa? 2019. Ah, so ada soalan. Okey, so tak ada masalah. Baik, saya nak bagi maklum pada awak bahawa soalan-soalan SPM ni every year ada. Okey. KBSM lah. Awak adalah zaman KSSM. Jadi soalan KSSM ni kita akan tengok tahun ini 2021 untuk SPM Form 5 tahun ni akan mula menjawab soalan tahun soalan SPM versi KSSM 2021. Jadi masa tu kita boleh tengok format yang baru lah. Tapi basically saya dah lihat orang kata buku peperiksaan yang berdasarkan KSSM, saya lihat tak banyak yang berubah, lebih kurang saja. Dan soalan yang kita buat ni, nombor indeks ni akan duduk di paper 2. Okay, awak tahu kan kita ada paper 1, paper 2. Cuba let me know, awak tahu tak tahu? Tahu. Saya nak beritahu awak, kita ada paper 1, kita ada paper 2 SPM. Okay, kalau awak boleh take note, awak take note. Paper 1, paper 2. Paper 1 kita ada 25 soalan, 2 jam setengah soalan. Beza maths, at max, beza max dengan kimia, everything semua, fizik or bio, at max tidak ada paper objektif. Okay, saya ulang balik, at max tidak ada paper objektif. Okay, yang ada hanya paper subjektif kedua-duanya. Paper 1 subjektif, pendek-pendek, walaupun kena tulis kena pendek-pendek, tapi tak adalah pendek sangat, dia ada 4-5 markah macam tu. Paper 2 soalan-soalan panjang, A, B, C, ada 3 section, A, B, C, ada 3 section untuk paper 2. Okay, 2 jam setengah juga. Dan paper 2 dia ada pilihan. Contoh, section A, jawab semua, tak boleh pilih. Section B, soalan ada 5, jawab 4. Section C, soalan ada 4, jawab 2. Okay, itu untuk paper 2. Sebab tu, kebanyakan yang pelajar at math suka paper 2. Walaupun dia soalan panjang-panjang, soalan yang arah kesukaran dia tinggi, lebih tinggi daripada paper 1. Tapi kita tak katalah arah kesukaran paper 2 lagi susah, tak juga. Dalam paper 1 dia ada arah rendah, sedang dengan tinggi. Paper 2 pun sama juga, dia ada juga arah tinggi, arah sederhana, arah rendah. Okey, beza dia paper 2 ni soalan dia panjang-panjang sedikit. Sebab saya kata panjang sebab dia ada soalan-soalan yang bernilai 10 markah. Okey, contoh paper bahagian situ soalan 1 pun 10 markah, soalan 2 pun 10 markah. So dia ada 10 markah. Soalan paper session B pun ada 10 markah. So, dia paling sikit pun 5 atau 6 markah untuk paper 2. Paper 1 dia tak ada yang 10 markah. Okey, dia ada 2, 3, 4, 5 macam tu. Sikit-sikit markah dia. Okey, dia ada 25 soalan untuk paper 1. Paper 2 dia ada 10 markah, semoga dia banyak. Okey. Jadi kita suka ke paper tu dari segitulah. Kita ada banyak markah yang kita boleh gain, kita dapatkan markah tu, dan kita boleh pilih subjek ataupun bukan subjek, tajuk. Tajuk yang kita nak. Sebab saya kata tadi kita boleh pilih. Bila kita boleh pilih, ada tajuk yang kita boleh tak nak ambil kisah, ada tajuk yang kita nak fokus. Itu in term of exam lah. Okey, in term of study ni saya akan ajar semua. Untuk in term of study, saya akan ajar semua tajuk untuk in term of ilmu. Kita nak ilmu tu sebab saya tak nak awak pergi ke matrik, awak pergi ke universiti tanpa ilmu-ilmu. Saya tak nak, contoh awak belajar di matrik, pencerah ajar tajuk, gerakkan garis lurus, tak tahu. Padahal ada dalam NMAT tapi tak tahu. Kenapa tak tahu? Sebab saya tak ambil tajuk tu, saya tak belajar sebab saya tak pilih tajuk tu. Jadi tak boleh begitulah. Okay. In term of ilmu, kita akan ajar semua. Okay, form 4, form 5 nanti hujung-hujung nak exam baru saya bagi tahu. Nak dekat exam baru kita fokus pada strategi. How to solve the problem in term of exam. Exam tu kita bukan nak jawab semua pun. Ada yang kita pilih, ada yang kita buang. Itu dari segi technical dan strategi. Menjawab, teknik menjawab. Okay, but now we are focusing on ilmu. Belajar semua. Okay, belajar semua. Baik, balik kepada nombor indeks ini. Okay, kenapa saya buka cerita paper 1, paper 2. Nombor indeks ini akan duduk di paper 2.
Okay, duduk di paper tu. Sebab awak lihat pasal, kalau awak tengok soalan ni, kalau awak campur-campur-campur ni, dapat 10 markah. Oh, campur-campur-campur ni, campur 7, soalan nombor 1 ni, kita ada 7, tambah 3, ada 10 markah. Kalau awak perasan, nombor 1 sampai ke 15 soalan ni, semuanya 10 markah. Sebab dia duduk di paper tu, dia di section C, section pilihan. Okay, section yang maksudnya ada soalan lain, ada 4 soalan. Saya bagi tahu tadi, section C ada 4 soalan. Dalam 4 soalan itu, satu ada soalan nombor indeks ini. Okay, dan nombor ini adalah soalan tajuk yang kita kena skop. Sebab awak tak mahu dengar lagi 3 tajuk ni. Yang 3 yang ada tu. Kalau awak tanya saya, awak tanya saja form awak, kalau awak ada kenal form 5 sekarang yang ambil MA, awak tanya dia. Awak tanya dia. Hang nak jawab. Awak pergi tanya dia, section C yang nak jawab. Tajuk apa, tanya dia pak. Ada tak dia sebut nombor indeks ni? Okay, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nombor indeks adalah tajuk yang paling senang dalam MA. Okay? Jangan menyerahkanlah, jangan rasa susah hati. Inilah sinar yang pertama dalam hidup kita, nombor indeks. Okay? Nombor indeks adalah soalan yang semua pelajar MA score. Okay, saya ulang balik. Nombor indeks adalah tajuk semua pelajar MA score. Okay? Kalau awak nak lulus, ini. Nombor indeks kena score. Kalau awak nak dapat A, ni nombor indeks kena score. Anything lah. Ha? Maknanya kalau awak tak boleh buat nombor indeks ni adalah awak fail lah. Itu je lah. Okay, jadi saya harap sangat awak belajar bersungguh-sungguh. Apa? Nombor indeks ni score lah. Ha? Sebab awak tak sanggup nak tengok tajuk yang akan datang. Okay, next week saya akan mula dengan tajuk fungsi. Kita akan balik kepada bab 1. Okay, kita akan mula balik bab 1. Tajuk dia fungsi next week. Okay, maknanya minggu ini tajuk terakhir nombor indeks ni adalah terakhir tajuk yang last lah. Minggu ni adalah minggu terakhir nombor indeks. Banyak sekolah lain dah masuk tajuk baru dah. Okay, so saya akan masuk tajuk baru tahun minggu depan. Okay, tapi saya macam biasa, saya selalunya sebelum saya masuk tajuk baru, saya akan go through on soalan SPM. Okay, soalan SPM ni kita akan jumpa lagi nanti, tapi just kita mesti dibiasakan dengan soalan-soalan SPM walaupun kita sedang belajar secara apa tu formal biasa buku teks apa semua. Habis dia buku teks, saya akan go through soalan SPM. Okay, secara seminta selalu secara asalkan awak nampak oh macam ni at least lah, at least. Okay, baik, ada soalan sekarang? Tak ada. Clear, all clear. Baik, all clear, saya akan teruskan. Jika ada masalah dengan apa-apa sound ke, ada masalah dengan visual apa yang awak nampak kat screen awak, tolong maklum saya segera. Baik, saya pergi ke soalan tahun 2018. Okey, tahun 2018. Jadual menunjukkan maklumat berkaitan empat bahan. P, Q, R dan S yang digunakan dalam pembuatan satu jenis mi. Okay. Saya dah bagi tahu banyak kali masa kita buat latihan buku teks pun. First kali nombor indeks ni dia ada bahan. Okay, bahan-bahan tu nombor indeks setiap satu, dan bila kita gabungkan semua dia jadi apa? Dia jadi indeks apa? Kita gabungkan semua. Dia jadi apa? Indeks gubahan. Yeah, very good. Indeks gubahan. Okey, maknanya mi itu adalah indeks gubahan. Bahan-bahan untuk buat mi itu adalah indeks masing-masing bahan tersebut. Okey. Jadi kalau kita dah kata dalam kita nampak ni satu jenis mi ni kalau awak nampak kat skrin tu, saya highlight satu jenis mi itu, maknanya mi itu adalah indeks gubahan dan bahan P, Q, R, S ni adalah bahan-bahan untuk buat mi tersebut. Okey. Baik, kita pergi ke soalan yang pertama, soalan A. Kos pengeluaran bagi mi ini ialah RM47,600 pada tahun 2017. Maknanya sekarang ni, kos pengeluaran mi pada tahun 2017 ialah RM47,600. Maknanya semualah. Maksudnya dia jual berapa paket, RM10,000 lah tu. Okey, kos pengeluaran mi bagi mi ialah RM47,600 pada tahun. Maksudnya pengeluaran dia start satu tahun lah, 2017. Yes, 2017. Okey. Jika harga bahan Q, okey, sekarang dia fokus soalan A ni, dia fokus bukan kepada mi pula. Dia fokus kepada apa? The bahan tu. Okey, jika harga, tahu kan? Jika harga bahan Q
Jika harga bahan Q pada tahun 2013 ialah RM4.20. Okey, saya highlight kat sini. Okey, cari harganya pada tahun 2017. Okey. Maksudnya sekarang dia nak harga 2017, jadi kita lihat kepada bahan Q ni. Mana saya nak highlight yang color ni. Okey, bahan Q. Tengok bahan Q ni. Okey. Lihat kepada bahan Q. Jadi kalau bahan Q kat situ kita nampak menokok 20%. Okey, baik. Kita settlekan bahan yang menokok. Menokok ni menunjukkan dia ada kenaikan sini 140. Sini menokok 120, maknanya sini adalah 120. Sini menokok 60, ini adalah 160. Menyusut 90, maknanya 100 tolak 10, jadi 90 darjah. 90 darjah tolak 90, indeks 90. Okey. Jadi kalau kita tengok penggunaan ni ada peratus, maknanya jumlah peratus mesti berapa tu? 100%. 100%. Maknanya berapa yang kosong tu? Agak-agak saya nak masuk. 30. Ya, bagus. So, sini adalah 30. Okey, jumlah kerana kena. So, kita settle dengan jadual ni. Menokok 40%, maksudnya ini adalah 140. Dan sekarang ni soalan bagi bahan Q. Dan kita lihat bahan Q kat sini, mana pen lain. Okey, ni bahan Q. Bahan Q dia punya indeks adalah 120. Okey, saya ada maklumat yang pertama kat sini adalah saya ada maklumat A, saya soalan A. Saya ada maklumat bahan Q ni adalah harga dia P2013 lah, untuk bahan Q lah. Price 2013 lah. Adalah RM RM4.20. Okey, ini yang awak nampak saya highlight ni. Okey, yang saya highlight tu, yang saya tulis balik tu. Okey, jadi soalan tanya cari harganya pada tahun 2017. Okey, jadi kita lihat di sini perubahan indeks ini adalah dari tahun 2013 ke 2017. Maknanya kita tahu indeks ini adalah tahun indeks dia adalah 17-13. Maksudnya indeks dia adalah 17-13. Boleh ikut tu? Iaitu sama dengan 120. Okey ke tak okey? Okey. Nak saya ulang? Okey lah. Saya ambil 17-13 ni daripada kotak atas tu. Perubahan indeks harga dari 2013 ke tahun 2017. Maknanya indeks kita adalah dari 17 bis 13. Okey, yang mana kenapa saya ambil 120? Sebab ini untuk bahan Q. Okey, bahan Q kat sini. Dia punya indeks adalah 120. Jadinya sekarang menggunakan yang saya ada sekarang ni. Okey, menggunakan yang saya ada sekarang ni 17 dengan 13 ni. Maknanya saya perlu tulis balik benda ni, iaitu saya tulis balik. Saya ulang balik apa saya cakap. Menggunakan indeks yang saya dapat ni, indeks 17 asal 13 sama 120. Saya tulis balik price. Okey. Price maknanya price 2017 di atas. Kenapa 17 ni? Ikut ni. Price 2013 bawah. Bawah. Okey, rumus dia adalah kali 100. Baru boleh dapat 120. Okey, kalau awak ingat rumus dia Q1 bagi Q0 kali 100 sama dengan indeks. Ataupun P1 bahagi P0 kali dengan 100 sama dengan indeks. Tolong ingat balik nota ataupun buku cek yang awak. Okey, ataupun awak lihat balik video YouTube yang pertama, kelas kita yang pertama. Okey, saya dapat yang ini. Jadi saya tengok apa yang saya ada. Kat sini bagi tahu 2013 adalah RM4.20. Maknanya yang pada 2013 ini saya boleh nak cepat saya padam je lah. Dia masuk terus RM4.20 kat situ. RM4.20. Okey, untuk harga price of 2013. Okey, harga 2013 saya masuk RM4.20. Jadi sekarang saya perlu kira nilai X kat sini lah. P2017 saya boleh anggap L lah sebab saya tekan kalkulator. Jadi awak tengok kalkulator belah kanan tu. Saya akan guna persamaan lah, senang lah. So saya ambil, awak tekan alpha X. Okey. Saya tak dapat beritahu. Saya bahagi dengan RM4.20. Okey, sama dengan yang saya tulis kat sini ya. Saya dah buat sama. Yang saya tak tahu tu saya buat X. Okey, sebab tu saya darab dengan 100. Okey, sama dengan yang tekan sama dengan ni. Tekan sama dengan, tekan apa lah saya tak ingat. Alpha juga. Alpha calculate. Ok,
Okay, saya tak tahu kereta awak ada macam apa version ya. Saya pun tak tahu. Yang saya pakai ni 911M apa 911 ke KCU. Tapi awak tekan tu lah, awak tekan Alpha calculate. Lepas tu awak masuk 120. Lepas itu dengan untuk dapatkan jawapan dengan tekan yang sama dengan ni, awak tekan Shift dengan Solve. So awak dapat jawapan tu RM5.40. So kat sini P2017 sama dengan RM5.40. Awak dapat tak kalau guna kereta awak? Macam saya buat. Please respond. Dia tak sebenarnya guna kaedah saya pakai ni. Awak pakai kereta, awak biasa pun boleh. Awak buat 120 bahagi 100, darat dengan 420 boleh. Awak boleh buat macam ni eh. Macam ni. Nak dapatkan price 2017, awak buat 120 kali dengan RM4.20, awak bahagi dengan 100. Awak tekan kereta macam biasa. Pun akan insya Allah dapat jawapan yang sama. Okay. Tapi kalau awak tengok kereta yang belah kanan awak ni, saya sedang menggunakan kereta sepenuhnya lah untuk menjimatkan masa. Okay. Masa adalah musuh kita yang terbesar dalam exam. Yang dapat error maknanya apa? Awak mungkin silap tekan di bahagian sama dengan. Kita tak guna sama dengan yang bawah tu kan. Kita tak guna sama dengan yang bawah. Kita guna alpha calculate untuk sama dengan. Okay. Nanti saya akan ajar kat sekolah lah kum. Ya? Yeah? Okey, dapat. Okey, ini dapat. Okey, good. Awak boleh cuba lah. Tapi kalau tak dapat, saya akan ajar lagi di sekolah. Okey, asalkan awak boleh selesaikan perkiraan ini pun, okey. Tak sekejap guna yang sekaedah ni. Okey, asalkan sebab ini just nak, you know, utilize your calculator. Kita ada calculator, pakai lah kan. Kalau tengah wang, kita ada senjata di tangan tetapi tak tahu menggunakannya. Okay, itu jadi rugilah. Tapi kalau awak tak pakai pun no problem. Ha? Pakai algebra biasa ni dah dapat. Okay, baik. Sebab tu saya letak kualiter ni sebab saya nak biasakan diri awak dengan kualiter. Ha? Sebab saya nak train. Kita kan macam saya kata tadi, kita sedang berlawan dengan masa. Okay? Masa sangat mencemburui dalam exam. Untuk orang yang nak dapat A, untuk orang yang buat banyak soalan ni, masa sangat penting. Kalau orang tak jenis tak tahu apa dia, masa tu tak penting lah. So saya nak semua pelajar saya berlawan dengan masa, maknanya semua boleh buat lah. Baik, B. B. Peratus penggunaan beberapa bahan diberikan dalam jadual. Okay, dia dah sebut dalam peratus tu, dia dah jadual yang kita buat tadi lah. Okay, jadual kita buat tadi. Hitung kos pengeluaran yang sepadan pada tahun 2013. Okey. Okey. Yang ni, yang ini saya padam sikit yang kita dah guna tadi. Saya tak serabut kita punya skrin ni. Okey. Sekarang ni untuk soalan B, dia kata apa? Peratus penggunaan bagi beberapa bahan diberikan dalam jadual, hitung kos pengeluaran yang sepadan pada tahun 2013. Jadi, poin saya kat sini adalah dia tanya kita hitung kos pengeluaran ni. Maksudnya dia bukan tanya bahan P ke, bahan Q ke, bahan R ke, bahan kan. Dia tanya mi lah, pengeluaran mi. Maknanya kita punya indeks perubahan. Okay, ada pelajar sebut tadi kan, indeks perubahan. Maknanya kalau awak faham mendalam soalan ni, dia ada bagi dah kos pengeluaran kat sini. Kos pengeluaran bagi mi ialah RM47,600 pada tahun 2017. Ha, itu poin dia. Jadi kita ada kat situ kos pengeluaran tu. Okey. Cuma masalah kita nak kira kos pengeluaran tu, kita tak ada kita punya index kot. Ha, ya. Yeah. Sebab kita nak kira bahagian A ni mudah. Sebab apa mudah? Sebab kita ada index. Index dah 120. Sekarang index semua, index mi tu tak ada. You got it? Awak faham? Awak boleh faham saya cakap apa? Index mi tu tak ada. Okey. Ya. Yeah. Jadi apa menunjukkannya? Ini kita kena kira dulu indeks perubahan. Maksudnya kita perlu cari indeks mi ni dulu. Indeks perubahan mi ni dulu. Baru kita boleh kira kos pengeluaran tahun bila pun.
Okay, contoh sekarang ni saya tengok skrin kat tepi ni. Okey, saya nak cara saya nak kira indeks gubahan untuk indeks gubahan kena ada tanda atasnya tu. Okey, 2017 2013. Ataupun nak cepat sikit, nak mudah lagi, kita buat 2017-13 macam tu. Okey, sama dengan, okey, sebab kita kira tahun perubahan asal tahun 2013 jam. Kita ambil yang kita ada kat sini. Okey, sebab 17-13 ni 17, yang 13. Kita masukkan 140. Okey, dia punya weightage dia yang ni 10. Boleh faham setakat ni? Boleh ikut? Boleh. Okey, nah, saya teruskan lah. Tambah dengan 120, 10, tambah dengan 160, 30 dan juga 90, 50. Okey, tambah dengan 90, 50. Okey, check balik. 10, 10. 30, 50, 10, 10, 30, 50. Okey, 140, 120, 160, 90. Okey, semua betul. Okey, jadi semua yang betul, saya per. Per dengan berapa tu? 100. Yeah, good. Per 100. Okey, lepas kira. Jadi saya nak kira ni, saya tekan je 140. Kali 10 tambah 120 10 tambah 160 30 tambah 90 50. Okey, per lah, saya boleh buat per macam ni. Apa macam tu? 199. Alamak, saya nak padam. 119. Okey, sorry lah. Ada orang dapat lah tu, 119. Bagus. Saya tersilap dengan kereta dulu kot. Saya nak, okey lah. Dapat ni, saya enter dulu lah. Sama dengan 119 ni, saya kena bagi 100 kan? Bagi dengan 100. Saya dapat 119. So, awak nampak kat skrin tu, 119? 119 dekat kereta saya tu. Okey eh? Okey. Okey, jadi kita dapat ada indeks 17-13. Okey. Kita balik pada soalan dia. Soalan dia tanya, hitung kos pengeluaran yang sepadan pada tahun 2013. Okey. Sebabnya dia tanya kita ada dah ni, kita ada indeks ini. Okey, saya tulis balik indeks 17 bis 13 sama dengan 119. Okey. Kos pengeluaran untuk tahun 2017, ni soalan bagi ya, adalah berapa bagi tahu saya? RM? RM RM5.4. Salah. Kos pengeluaran ni 42,600. 47,600. Very good. Okay. Awak kena ingatlah, kita bukan cerita tentang bahan-bahan. Kita cerita tentang mi. Kos pengeluaran dia adalah 47,600 pada 2017. Diberi di sini ya. Ni saya highlight ni. Kos pengeluaran bagi mi adalah 47,600 pada tahun 2017. Soalan tanya, hitung kos pengeluaran yang sepadan pada tahun 2013. Okay, sekarang kita kira yang tahun 2013. Okay, ini maklumat yang kita ada. Maklumat semua yang kita ada. Satu, kita dah ada indeks perubahan untuk 17-13 sama 119. Kita dah ada harga kos pengeluaran pada 2017 adalah 47,600. Sekarang ni kerja saya adalah, kerja awak adalah untuk kira kos 2013. Jadi price of 2017. Kenapa ke atas? Sebab kita ikut indeks. Kita ikut indeks. Bagi dengan price 2013. Okay, darab 100 sama dengan 119. Boleh ikut? Boleh. Okey, jadi kita ambil yang kita, maklumat yang kita ada yang di sini, masuk sini. Okey, jadi saya masukkan 47,600
bahagi dengan price of 2013 kali dengan 100 sama dengan 119. Guna calculator macam tadi saya buat, ambil 47,600, saya bahagi dengan ambil alpha x. Okey, saya darab dengan 100. Saya ambil alpha calculate, saya letak 119, saya tekan shift calculate, saya dapat berapa tu? So, saya dapat price of 2013 adalah RM berapa? 40. Nampak kat calculator saya tak? Nampak. Berapa? 40,000. Jadi 40,000 ini adalah kos pengeluaran pada tahun 2013. Okey, ini jawapan dia lah ni. Okey, settle. Boleh? Saya teruskan. Dah saling eh? Tengah saling eh? Salina, saya harap awak tengah menyalin ni. Saya harap awak sedang duduk di atas meja, sedang buat betul-betul. Ha, bukan baring, bukan duduk buat kerja lain. Mesti fokus. Mesti tengah tekun menyalin, tekun study. Baik. Soalan C. Kos pengeluaran dijangka meningkat sebanyak 50% dari tahun 2017 ke tahun 2019. Okey, hitung peratus perubahan dalam kos pengeluaran dari tahun 2017 ke tahun 2019. Okey, jadi soalan ini mudah saja sebenarnya, nampak je susah. Kos pengeluaran dijangka meningkat sebanyak 50% dari tahun 2017. Yang ni ayat pertama yang kita kena faham benda yang dekat punya ni. Okey. Kos dijangka meningkat sebanyak 50% tahun 2017 hingga 2019. Maknanya, kita boleh tulis balik benda ini dengan bahawa dia adalah indeks. Indeks apa tu? Perubahan 19, asas berapa? 13. 17. Ha, ni saya cerita untuk yang ni. Okey, indeks dia adalah indeks 19 tahun 2019, asas 2017. Equal tu apa? Berapa indeks dia? Dia naikkan 50% maknanya apa? 150. Are you with me? Yes. Yes. Okey, so boleh ikut lah. Ha? Nah, itu maksud dia. 50% dari tahun 2017 ke tahun 2019 indeks. Jadi kita dah tulis tu. Hitung peratus perubahan dalam kos pengeluaran dari tahun 2013 ke tahun 2019. Baik, sekarang ni kita ada lebih kurang macam ni lah. Okay, dia tanya hitung peratus perubahan kos pengeluaran dari tahun 2013 ke tahun 2013 ke tahun 2019. Maksudnya kita ada 3 tahun lah. Macam kita, saya ajar first chapter sebelum ni ataupun second chapter ataupun ke chapter, second topic. Tak topik, ingat tak? Saya bagi tahu kalau kita ada 3 tahun kita buat apa? Apa kaedah kita pakai? Ada 2 kaedah saya jawab, walaupun ada banyak lagi. Tapi saya jawab 2 kaedah. Apa dia? Tell me. Jadual asas dengan speed and time. Jadual asas? Bukan jadual asas, kaedah jadual. Ha. Okay. Siapa yang sebut tu? Sabur. Sabur Hamidah. Okay, good. Kita ada 2 kaedah. Terima kasih, Sabu Hamida. Kita ada 2 kaedah. Saya dah sebut dah the first class, tak ingat saya. Saya cakap bila kita melibatkan 3 tahun. Melibatkan 3 tahun. Jarang 4 tahun ni, jarang lah. Kalau 3 tahun, kita akan guna kaedah 2 kaedah. Yang pertama kaedah jadual ataupun speed and feel. Dua-dua akan dapat jawapan yang sama. Okay. Tapi, in term of exam, kita exam, kita dah fikirlah banyak-banyak kaedah, satu kaedah cukup. Okay, saya bawa banyak kali ni. Bila kita exam, kita tak perlu nak tunjukkan semua kaedah. Satu kaedah dah cukup, iaitu kita guna. Macam saya suka SKMP lah. Jadual pun saya suka, dulu suka lah. Okay, tapi sebab nak cepat lagi, saya
malas nak pergi jadual apa semua, jadi saya buat yang kaedah speed and feel. Jadi speed and feel pun lagi mudah sebenarnya. Okay, jadi kita lihat sekarang ni, yang saya tulis tadi, saya ambil balik yang saya ada, iaitu yang ini. Dan indeks yang kita ada adalah indeks 1917 sama dengan 150. Tadi kita ada kira yang atas ni, nak perasan yang ni, 1713, 119. Indeks 1713 sama dengan 119. Okay, ni maklumat-maklumat yang kita adalah, yang kita cari sendiri dan yang dia bagi. Okay, satu penting jawapan awak betul yang atas. Sebab kita nak pakai balik. Kalau lah soalan awak jawab kat sini salah, tu awak akan bawa nilai yang salah tu ke bawah. Kita nak kena pakai balik, awak pakai nilai yang salah. Jadi rugi lah. Okay, jadi kita tak boleh, kita kena teliti lah. Okay, teliti, very teliti. Okay, indeks 1713 adalah 119. Soalan tanya, hitung peratus perubahan kos, perubahan dalam kos pengeluaran dari tahun 2013. Jadi walaupun dia tanya hitung peratus perubahan, kita kira indeks je. Sebab dekat indeks tu kan ada peratus. Betul tak saya cakap? Respond me? Betul. Kan? Kita dapat indeks. Daripada indeks itu kita akan manipulate dia punya peratus. Jadi sekarang ni soalan tanya hitung peratus perubahan dalam kos pengeluaran dari tahun 2013 ke tahun 2019. Maksudnya sekarang ni, untuk kira peratus perubahan tu, kita kena kira indeks tu adalah indeks, ha, tengok pen hijau ni, biru ni. Indeks 19, asas 13. Yang ni yang kita nak kena kira. Okay. Hitung peratus perubahan kos pengeluaran dari tahun 2013 ke tahun 2019. Ini yang kita nak kira. Eh, sekejap. Siapa dia duduk? On kat rumah saya ni. Sekejap. Okay, sorry. Ada siapa lah duk hon. Okay, baik. Jadi kan, kita nak kira yang biru ni. Indeks 19-13, tadi saya tulis balik. Indeks 19-13. Okay. So, buat apa? Tell me. Play and feel. Pecah kereta. Tulis apa dulu? Indeks 19 kali indeks 13. Kita split dulu. Alright. Okay, we split dulu. Then kita masukkan tahun yang apa yang tak ada kat situ. 17. Yes, very good. Kita nak 17 kat sini, 17 kat sini. Okay, jadi kita tulis balik 17 ni yang kita ada di sini, iaitu 150 bahagi dengan 100 kali dengan 17-13 yang kita ada di sini. Yang ada di sini iaitu 119 per 100. Itu je ke? Kali 100. That's all? Apa dia? Kali 100. Ya, terima kasih. Kali dengan 100. Saya nak dengar tu sebab saya nak tengok orang ingat ke tak apa saya ajar itu. Jangan lupa kali 100. So then you just tekan lah calculator awak tu kan. 150 bahagi 100 kali dengan 119 bahagi dengan 100 kali dengan 100. Jawapan dia 178.5. So 178.5. Baik, kita tak jawab soalan lagi kan. Kita just dapat dia punya indeks. Soalan tanya apa? Soalan tanya hitung peratus perubahan. Tu, apa maksud peratus perubahan? Someone tell me. Siapa-siapa? Bagi tahu saya. Apa maksud yang kita dapat sekarang ni? Yang ni jawapan yang kita dapat ni, apa maksud dia? Kita dah belajar itu dalam buku teks. Dia dapat jawapan tu, apa maknanya? Cepatlah. Beritahu lagi cepat pada time. Kita tak dapat lagi jawapan. Kita baru dapat indeks sahaja. 178.5. Apa maksud dia?
Soalan tanya hitung peratus perubahan. Peratus. Peratus perubahan. Tolak 100 ke? Kenaikan sebanyak 78.5%. Yes, itu saja. That's all. Siapa yang cakap? Adam Hakimi ya? Ah. Yes, very good. Okay, very good. Very confident. Bagus. Kenaik. Jawapan dia simple. Soalan tanya peratus perubahan. Okay, peratus dia berapa? Peratus dia 78.5. Apa dia masuk perubahan? Ni, ni. Tengok kat sini. Besarkan. Hitung peratus perubahan. Jadi, dekat jawapan awak, peratus perubahan. Okay, peratus perubahan. Peratus inilah 78. Alamak, silap. 78.5%. Okey. Peratus perubahan. Perubahan ni ada tiga jawapan yang awak ada. Kenaikan, penurunan ataupun stay sama. Faham tak? Sama tu 100 lah. Okey, jadi peratus dia 78.5%. Sama ada awak tu jawapan apa, penurunan ataupun kenaikan. Jawapan awak kenaikan. Dah. Oh. Ini adalah nak tulis panjang tulislah. Kenaikan 78.5% awak boleh tu. Tapi ini keyword. Ada je perkataan ni, betul lah. Mat bukan pasal bahasa. Pasal keyword. Ada je perkataan kenaikan 78.5%, betul. Ya, itu maknanya. Maknanya, dia tanya hitung peratus perubahan dalam kos pengeluaran dari tahun 2013 ke 2019. Maknanya daripada tahun 2013 pergi dia ke tahun 2019. Okay, 6 tahun punya tempoh. Okay, period of time tu, 2013 sampai 2019 ada 6 tahun. Kenaikan dia sebanyak 78.5%. Okay, harga tu. Betul. Okay? We move on. Boleh saya teruskan ke? Awak tengah salin ke whatever you doing now? Dah siap, dah siap. Dah siap lah. So, okay, so saya boleh teruskan ke soalan nombor 2. Banyak baru masuk lah. Orang tidur ke apa? Orang 10 lah. Alright. So, nombor 2. Saya bagi awak seminit 2. Memang takkan habis yang 15 soalan dalam ni. Saya ingat 1, 2, 3 soalan yang kita akan dapat hari ni. Biasa tu. Untuk pengantaran awak lah. Sebab saya mengajar emek di sekolah sekalipun, sometimes saya boleh ajar satu soalan satu hari. Satu masa tu kadang satu soalan je. Kadang-kadang tu. Bila kita discuss soalan, kalau dua masa, the most 3-4 soalan je. Kalau dua masa. Kan? Itu pun dengan cepat lah. Okay, selalunya melibatkan penerangan mendalam, pengulangan apa semua, selalunya kita akan ambil masa yang lebih. Okay, so ni untuk pengetahuan awak je supaya awak tak terkejut. Orang satu soalan je sama. Yes, memang macam tu and math. Okay, kita bukan macam math dulu. Math dulu saya boleh buat satu masa kita boleh buat berpuluh-puluh soalan. Okay, sekarang ni and math dia lebih kepada satu soalan tapi mendalam. Tapi dengan harapan awak boleh buat soalan-soalan yang lain. Okay. Okay, dia berterusan lah. Baik, kita pergi ke nombor 2. Jadual 8 menunjukkan harga dan indeks harga bagi 4 bahan PQRS yang digunakan untuk membuat jenis biskut. Sejenis biskut lah. Okay, macam saya cerita ni biskut lah, anything lah. Macam-macam lah, nasi lemak, everything semua. Yang penting awak faham konsep. Okay, biskut tu maknanya indeks gubahan. Bahan-bahan ni indeks masing-masing. Okay, rajah 8 ialah carta pie. Okay, carta pie tak ada apa lah. Awak jangan rasa, Allah, apa benda pula ni. Kan, awak rasa macam, aduh, give up, koyak kata. No. Okay. Semua kita datang, kita tengok, dah selesai je. Okay, jangan rasa tension. PQRS ni sebenarnya weightage. Okay, sebenarnya adalah weightage. Weightage ni ada banyak. Kadang-kadang dia bagi kita punya percentage. Kadang-kadang dia bagi carta pie macam ni. Carta pie ni maksudnya, the whole satu pusingan sudut adalah 360 darjah. Okay. But still dia still on ada apa dia punya percentage jugalah. Okay.
dia still on percentage juga. Cuma dia dalam bentuk dalam bentuk catapai, dalam bentuk sudut. Sudut the full one is 360 darjah. Okay. Darjah 8 adalah catapai yang diukur kuantiti relatif bagi penggunaan bahan PQRI dan okay, settle. Semua tak salah. So dia bagi harga tahun 2003, tahun 2004. Lepas tu dia bagi index harga 2004-2003. Okay, standard. Biasa. Soalan ini kalau saya tahu, tanya saya, tak ada mencabar pun. Biasa je. Okay, cari nilai X dan Y dan Z. Baik, kita mula dengan X ni. Macam mana dapat nilai X? X, X ni ada index, betul? Macam mana dapat? Ya, yeah, sama nak cakap. 1.00 x 0.80 100. Darab? 100. Ya, yeah, very good. Very good. Betul-betul. Awak hanya ambil, sebab apa, dekat sini, index, ini adalah index 0.403. Jadi kita ambil harga 0.4 bahagi dengan harga 0.3 based on list. Okay, maknanya awak ambil untuk dapatkan nilai X adalah awak ambil RM1, awak bagi dengan 80 sen, awak kali dengan 100. So jawab good answer lah. Berapa? 125 eh? Haa. Alright, so kita dapat soalan yang pertama, X, 1 mark. So you go to Y, kita pakai dekat bawah lah. Y. Y pun sama, pergi dekat Y, sini. Bahagi sini, darab 100, dapat sini. Betul lah? Dia semua sini, bahagi sini. Okay? Sini, bahagi sini. Itu saja. 24 bahagi 23. Jadi sekarang ni, alamak, dah terabut juga. Padam balik. Jadi, kita ambil Y, kita bagi RM2. Jadi, saya boleh tulis kat sini lah. Y bagi dengan RM2 kali dengan 100. Jawapan saya adalah 140. So, awak boleh tekan kalkulator kat sini. Tekan lah. Tapi, saya pakai alpha X jugalah. Awak nak pakai alpha Y macam ni pun boleh. So, bagi dengan RM2 kali dengan 100 alpha sama dengan shift calculate belum lagi 140 baru shift calculate, so awak dapat RM2.08. So awak nampak kereta saya sebelah kanan, so harga jadi so, Y adalah RM2, Y equal to RM2.80 sini, RM2.80 ini jadi RM1.25. Okay, Z sama juga 40 sen, awak bagi dengan Z kali dengan 100, awak dapat 80. Jadi dekat sini, saya padam balik, saya ambil 40 sen, saya bahagi dengan Z, alpha Z tak ada lah, pakai alpha X, kali dengan 100, alpha ni 80. So, shift calculate, saya dapat 50 sen. Jadi Z adalah 50 sen. 50 sen. Are you with me? Yes, yes. Okay. Yes, yes. So, dapat lah. A3, ASYZ. Alright. So, I'm going to find another one B. Soalan B. Soalan B ni selalunya dia akan tanya ubahan lah. Selalunya. Standard ni soalan. First X, Y, Z, X berkaitan dengan indeks, B selalu indeks gubahan lah. Baik. Hitung indeks gubahan bagi kos membuat biskut itu pada tahun 2004-2003. So, kita memang ada 2004-2003. So, kita pun dah ada nilai yang saya besarkan kat sini. Okay, awak akan kira indeks 2004-2003 yang ni. Awak akan nilai semua ni kat sini. Okay, jadi saya pakai space yang ada kat tepi ni. So, indeks gubahan 2004 2004-2003. So apa nak kata? Tolong saya 125 kali dengan 80. Berapa? 80. Very good. Sebab ni awak dah kira lah. Sini 80 betul lah. Macam mana awak dapat 80 tu? 360 tolak 120 tolak 100 tolak 60. Okay. Saya ulang balik yang mana tak faham, tak dapat. Macam mana dapat 80? 360 tolak 120
Tolak 100, tolak 60. Sebab apa kita guna 360? Sebab satu bulatan adalah 360 darjah. Okey. So 360 tolak 120, tolak 100, tolak 60 dapat 80. So P kita ada 80. Jadi kita saya teruskan untuk yang lain tak masalah lah. Ambil je 140 kali dengan 20. Eh, mana ada 20? Berapa ni? Q. Q 120. Tambah 150. Berapa? R. R adalah 100. Okay, sorry yang skrin kecil. Skrin saya sempit. Tambah dengan 80. Last kali tu dia punya S adalah 60. Per... jumlah semua bulatan berapa tadi saya cakap? 300. Berapa jumlah bulatan semua tadi? 300. 60. Awak tekan kalkulator. Tekan kalkulator kat saya dapat berapa? 129.444. Alright. Saya tak ada kira lah. 129.444. So very good. Ini adalah jawapan yang betul. Index 0403. Very good. Okey, kita telah pun menjawab soalan yang kedua, pertama, hitung indeks perubahan. Soalan kedua, seterusnya, hitung kos membuat biskut itu yang sepadan bagi tahun 2003. Jika kos membuatnya pada tahun 2004 ialah 2900. Kos ni, kos membuat biskut ni, bukan bahan lah, biskut maknanya indeks perubahan lah. Jadi sebelum kita buat, dia nak berhitung kos membuat biskut yang pada bagi tahun 2000. Dia nak price lah, price 2013 ni berapa. Jika kau membuatnya pada tahun 2004, bukan 2013, 2003. Silap. 2003, dia tanya, dia bagi price pada 2004, dia bagi 2985. Ha, itu dia bagi. Okay, dan kita ada indeks ni kat atas ni. Indeks 0403. Okay, so kita tulis balik indeks 0403 tu sama dengan 129.44 ni. Okay, kita tulis balik price, ha, ni atas 4 kan, so price 2004 bagi dengan price 2003. Saya kena buat apa? Someone tell me. Nak kena apa tu? Are you with me? Oh, sudah senyap semua orang. Hello. For scientist, for engineer. Adakah awak bersama dengan saya sekarang? Apa nak buat sekarang? Saya nak kena buat apa? 2004 dia tulis 2985 bagi 129 darab 1. Oh, awak terus buat kira-kira. Saya kata sekarang price 2004 bagi price 2003, saya kena buat apa? Saya kena kali dengan 100. 100. Baru saya letak indeks dia berapa? Indeks dia adalah yang ini. 129. Jadi kita ganti yang kita nilai yang kita ada yang ni. Masuk dekat mana? Masuk dekat sini. 2004 kita ada. Okey, jadi kita tiga padam je nak cepat. Okey. Dia masuk kat sini 2985. Alright. So, awak boleh guna kalkulator lah. Eh. Awak ambil 2985. Awak per dengan telah kita tak tahu alpha n lah. Kan? Lepas tu saya darab dengan 100. Saya tekan alpha sama dengan. Saya letak 129.44. Saya tekan shift calculate. So saya dapat 2306. Betul ke harga tu? Itulah jawapannya, kan?
tadi. Jadi harga dia adalah, lepas saya kira adalah price of 2003 adalah 2 ataupun kita letaklah RM ke depan kan. RM 2306.09. Okay, harga kita letak 2 titik bulan lah. Okay. Boleh? Boleh. Alright, then soalan C. Soalan C selalunya dia akan tanya soalan macam tadi lah. Selalunya lah, kos membuat biskut tu dijangka meningkat sebanyak 50%. Ni prediction lah, dijangka meningkat sebanyak 50% dari tahun 2004 ke tahun 2005. Apa yang ayat kita boleh dapat kat situ? Sama macam tadi, ayat dia. Okay, saya padam dulu atas. Padam tak bagi ada ruang. Okay, saya nak jawab soalan C sekarang. Baik, apa yang saya boleh highlight kat sini adalah kos membuat biskut dijangka meningkat sebanyak 50%. Meningkat 50% 2004 ke tahun 2005. So, saya nak tulis indeks dia macam mana? Indeks apa tu? Indeks. Tell me. 04.05 ke? Haa. Salah. Haa, ini saya selalu cakap ni. Dari tahun 2004 ke 2005, asas dia 2004. Asas duduk bawah. Okey, sebab dari. Ya, okey. Dah, ini satu kesilapan yang selalu orang buat. Tapi, dalam exam, jadi saya minta, kadang-kadang kita tahu benda tu. Tapi, kadang memang ada orang buat silap ni. Even the best student pun kan pernah tersilap benda ni. Okey, sebab kita terbawa dengan pembacaan kita. Okey, sebanyak 50% dari tahun 2004. Dari tahun 2004, 2005. Okey, kita pun confident buat terus. Sebab apa? Kita ikut bacaan kita dengan tulisan kita. Jadi, jangan lah. So, please. Dari tahun 2004 ke tahun 2005. Maknanya base adalah 2004. Tahunnya 2005. Tahun semasa adalah 2005. Okey, equal to. Nak tulis index dia berapa sekarang? 150. Yes, very good. Thank you. 150. Okay, lagi cepat orang cakap, lagi cepat kita habis. Okay, 150. Sekarang ni, kita tengok indeks yang kita ada ataupun indeks yang dia suruh cari. Cari indeks gubahan jangka pendek 2005 berdasarkan 2003. So, soalan nak tanya indeks gubahan 2005 berdasarkan tahun 2003. Indeks gubahan 2003. Okay, dia nak tanya ini. Okay, kita pergi tengok yang kita cari tadi. Kita ada kira indeks lah kan. 129.44 ni indeks 0403. Ya, tengok kat skrin ya. 0403 adalah 129.44. Saya tulis apa yang saya ada tu lah. Indeks yang saya ada tadi 0403. Okay, ini indeks yang kita kira tadi 0403 iaitu 129.44. Okay. Saya masih nak guna cara saya tadi iaitu menggunakan kaedah split and fill, iaitu indeks 0503. Indeks apa nak tulis ni? 05 darab dengan indeks 03. Okey, tahun apa yang tak ada kat situ? Tell me. 04. 04, very good. 04. Aish. 04. Jadi apa yang kita ada kat sini adalah apa yang ada kat situ lah. 0504 dan 150 per 100 kali dengan 0403 ada dekat sini. 0403 129.44 per 100 kali dengan 100. So tekan kalkulator. 150 bahagi 100 kali ni 100 dan saya ingat silap tak 100. 100. Okey, kali dengan 129.44 divided by 100 times 100. So, awak dapat jawapan 194.16. Okey, ini adalah soalan ataupun jawapan sebab soalan tanya cari indeks perubahan kos membuat biskut itu yang dijangkakan dari tahun 2005 ke berasaskan tahun 2003.
Okey, so kenaikan 94% ah. Daripada 2003 ke 2005. Okey. Boleh. Boleh. Okey, saya cuba lagi satu soalan. Saya rasa soalan terakhir tu soalan 3. Awak ada lagi banyak lagi soalan 12 kan yang awak kena buat sendiri, yang awak perlu selesaikan, yang perlu awak tak boleh tanya. Okay, ada banyak cara kalau awak malas nak tanya saya kan. Ada orang dia banyaklah kes kan yang kalau boleh tak mau tanya, tapi the best one is awak tanya cikgu lah kan. Kalau awak tak mau tanya cikgu, awak ada cara juga. Awak ada social media, awak boleh tengok kat YouTube. Tak ada soalan index SPM tahun 2000 bla bla bla. Cari search banyak cikgu ataupun student pun ada buat eh. Dia punya jalan kerja. Okey. Cuma nak kena check betul tak betul lah eh. Tapi kalau cikgu ni insya-Allah lah. Okey. Jadi itu cara salah satu cara belajar zaman sekarang. You can just search. Okey, type saja soalan index, nombor index, tahun berapa semua, jawab ada. Kena research, kena cari sikit. Okey, tapi tak apa, tak mau buang masa, saya terus ke soalan nombor 3. Soalan nombor 3 ni adalah soalan K. Macam tu, saya kata soalan ni pusing-pusing kat mana pun macam tu je. Okey, tak kira lah 20 soalan ke, 100 soalan ke, itulah cara pusingnya. Okey, jenis-jenis kit. Orang tunjukkan kit itu adalah indeks perubahan. Bahan-bahan itu adalah indeks masing-masing lah. Bahan dalam kit ada P, ada Q, ada R, ada S. Okey, dari sejenis kit dibuat menggunakan bahan P, Q, R, S. Jadual 4 menunjukkan harga bahan tersebut. Macam biasa ditanya kita nilai-nilai Y, X, Y, W, X, Y. Okey. Hitung indeks bahan P dalam 2005. So, saya pergi dah kira terus kan. Sekarang ni kita dia bagi pula dalam tahun 2005 berasaskan 2004 ialah 120. Maknanya dekat sini indeks 0504. Ni kotak baru. Kotak baru. Wah, besar pula dah. Setelah saya buat balik. Saya besarkan sini, panjang ke sini. Ini indeks, ini adalah 0504. Okey, teruskan. Indeks 0504. Jadinya dia bagi, yang ni 120. Dia bagi, bahan P dia bagi. 0504 adalah 120. Jadi nak dapat tu, kita tulislah balik indeks 5 bagi 04 sama dengan 120. So harga 05 adalah W. Harga 2004 adalah RM5 kali dengan 100 sama dengan 120. Okay, so tekan kalkulator, awak dapat apa tu? So W sama dengan 6. Kalau awak tekan kalkulator lah. Okay, saya tak mahu tunjuk lah, saya dah kesuntukan masa. Cara macam tadi ya, saya buat. Okay. Boleh? Boleh ke? For scientist, for engineers, for accountant. Boleh. Boleh lah. Boleh lah. Saya dapat W adalah 6. Kalau boleh tulis ke Luna kat sini. Betul nak cari X, Y. Apa main X, Y ni? Sebab dia duduk sekali. Okey, tapi dia ada bagi sikit lah, dia bagi point sikit kat situ. Dia kata normal index bagi bahan R tu pada tahun 2004, okey, benda yang sama adalah 125. So, itu bijaknya, 125. Okey, harga sekilogram bahan R pada tahun 2005 okey, adalah RM2 lebih mahal daripada harganya yang sebenarnya pada 2004. Okey, 2004 harga dia tak tahu apa, tapi harga 2005 tambah RM2. Betul tak saya cakap? Dia kata bahan R 2005 adalah RM2 lebih mahal. Apa maksud dia? Maksudnya tambah RM2. Whatever harga dia sebelum tu, dia kena tambah RM2 untuk 2005. Okey, harganya yang sepadan pada 2004 itu nilai S8. Jadi kan, tu jawab soalan ni untuk dapatkan nilai ni first kali. Okey. Isyata hidung tu. Okey. Dia habar kat kita bahawa
Tahun 2005, harga dia bertambah RM2 atau mahal RM2. Saya boleh kata kat sini adalah, kata Y ni, saya boleh tulis macam ni lah. Y ni katanya, saya tak boleh Y, sebut X tambah 2. Okay, kata X ni, whatever harga dia masa X, pada harga dia tahun 2005, dia mahal RM2. Ataupun dia bertambah RM2. Okay? Understand me? Yes. So, the algebra is there lah. Kita X dengan S plus 2 lah. Sebab apa S plus 2? Sebab dia mahal RM2. Okay. Baik. So, apa kita buat sekarang? Saya ambil X plus 2. Okay, sebab kita ikut index tu. Index dia tetap yang ni lah. Index dia tetap 0504 lah. Jadi 0.5 dia adalah X tambah 2. Bahagi dengan 0.4 dia adalah X. Betul lah saya buat ni kan. So, saya buat apa sekarang? Saya kali dengan 100. Okey, saya dapat jawapan saya 125. Okey. So yang ni awak tak payahlah pakai calculator tu semua, boleh pun nak pakai calculator tu tapi takut ada yang tak faham, so saya tunjuk secara manual lah. Jadi manual dia macam ni. So 100 pergi belah sini dia akan jadi 1.25. Dia kat sini akan jadi X tambah 2 per X. Ni saya tunjuk manual lah. 100 pergi sini jadi bahagi. Tu jadi 1.25 bagi 100 jadi 1.25. Lepas tu X ni pergi ke sana darab. Jadi 1.25 X. Sini jadi X tambah 2. Okay, lepas itu saya gabungkan X. Jadi X tolak 1.25 X. Sini akan jadi negatif 2. Apa saya buat? X ni saya pergi belah sini. 2 sini, saya pergi belah sini. 2 jadi positif jadi negatif. 1.25x positif pergi belah kiri jadi negatif 1.5x. X tolak 1.5 umpama 1. X yang ke depan dia 1 sebenarnya. X tu umpamanya 1. 1 tolak 1.5, awak akan dapat negatif 0.25x. Okay, tekan kereta kalau tak percaya. Ataupun tekan kereta ni 1. Tolak 0, eh 0 pula. 1 tolak 1.25. Ha, tu nampak tak? Negatif 0.25. So, negatif 0.5x adalah equal to negatif 2. Negatif-negatif boleh potong, tak ada yang negatif. Jadi, x sama dengan 2 bahagi 0.25. Jadi, x sama dengan 2 bahagi 0.25. Kalau tengok jawapan x itu adalah 8. Okay? So, jawapan dia adalah 8. Maknanya kata lain kat sini adalah 8. Jadi maknanya berapa 2005 ni? 8 tambah 2. Jadi Y adalah 10. Okey. Tambah 2 jadi 10 lah. Okey, settle. So dapat X, dapat Y. So soalan C. Sebab dia nak X, Y kan? Dia tak ada cerita apa dah kan? Soalan C. Indeks gubahan lah. Apa cerita indeks gubahan? Okay. Indeks gubahan bagi membuat kira 2005 berdasarkan 2004 ialah 127.5. Dua dah dia bagi siap-siap lah. Okay. Hitungkan harga kek pada 2004 jika harga yang sepadan pada 2005 ialah RM30.60. Okay. Jadi, kita bagi kat kita. Ambil je lah kan? Kita bagi kat kita indeks 2005 base 2004, dia bagi 127.5. Okay, dia bagi dah kat situ. So, dia tanya kat kita harga kek pada tahun 2000. So, kita tanya price lah. Price 2004. Jika harga yang sepadan pada tahun 2005 ialah RM30.60. So, dia bagi. Dia bagi kat kita price 2005 adalah RM RM30.60. Yang ni dia bagi. Okey, so kita ambil balik, ambil balik apa? Ambil je lah balik yang ini. Okey, ambil balik ini. So saya ambil balik tu, saya tulis balik je. Price 2005 bahagi, saya ambil balik lah. Price 2005 bahagi price 2004 kali dengan 100 sama dengan 127.5.
ni ha, tukar dari bilik. Okay, so ambil nilai yang kita ada, yang ni kita ada RM30.60. Masuk dalam RM2,500, so saya padam je yang ni. Saya masukkan RM30.60. Okay, yang ni masuk sini. Alright, saya guna kalkulator yang saya selalu. Saya selalu buat lah, RM30.60. Saya bahagi dengan yang saya tak tahu itu, saya kata saya ambil X. Okay, saya kali dengan 100. So, saya letak sama dengan, saya letak 127.5. So, tekan shift calculate, saya akan dapat 24. Okay, saya dapat 24. So, dekat sini saya tahu bahawa harga pada tahun 2004 adalah RM24. Siap. Okey. Okey, soalan nombor 2. Okey, boleh ikut saya? Respon. Okey ke tak okey? Ramai yang left tadi. Aduh. Okey. Alright, thank you. Kita teruskan soalan terakhir pada hari ini, iaitu nilai M jika kuantiti kandungan dalam nisbah. Okey, sekarang kita dah nampak kat sini, dia tak bagi pun kita apa weightage eh? Untuk kira nilai perubahan, kita kena ada weightage, tapi weightage dia tak bagi. Rupa-rupanya dia bagi kat soalan. Dia kata nilai M jika kuantiti kandungan ialah 73M2. Maksudnya ini adalah weightage yang dia bagi. Maksudnya 73M2 ni maknanya sini saya padam sikit, saya buang tambah ruang yang baru. Ruang yang baru kat sini. Okey, so ni weightage. Dia bagi kita weightage kita adalah 73M2. Maksudnya sini 7, sini 3, sini M, sini 2. Okey, lebih kurang macam itulah. Nilai M jika kuantiti kandungan adalah mengikut sebab 73M2. So kita ikut urutan tu, 73M2. Kita ikut saja urutan 73M2, maknanya dia jadi weightage dia. Okey, dan dia bagi, dia suruh kira nilai M tu. Nilai M lah. Kira nilai M. Baik, saya padam tak lah. Tak pakai ruang kat sini supaya dekat dengan jadual. Okay, jadual kita kat sini. Okay. Kita tak payah peduli dah yang ni. Kita tak payah peduli dah bahagian ni. Sebab dia dah bagi kat kita indeks tersebut. Indeks tu dah bagi dah. 127. Mana tadi 127.5 dah ada dah, tak payah nak kira lah. Kalau awak kira letak satu-satu, kira balik rugi masa lah. So, tak payah. Dia dah bagi. Jadi apa kita buat sekarang? Tapi kita kena kira juga sebab apa? Walaupun kita tak kira indeks tu, tapi kita kena tahu ni berapa ni. Okey. Kita kena tahu ni berapa. Kita tahu guna berapa. Kalau kita tak tahu berapa, kita tak boleh nak lengkap kita punya indeks tu. Sebab indeks kita adalah yang ni darat yang ni, yang ni darat yang ni, betul tak? Okey, saya tulis balik. Indeks tahun berapa tu ni? 0504. Ni indeks yang dia bagi, iaitu 127.5. Okey, jadi indeks ni, indeks perubahan ni kita berdarab 120 kali dengan 7. 7 ni weightage. Tambah dengan, okey, yang kita tak tahu ni, kita kena tahu lah. Macam mana nak tahu ni? Ambil lah nilai kat sini, RM4 bagi RM2.50 kali 100. Berapa? Tekan. RM4 bahagi dengan RM2.50. Kalau awak cepat, awak beritahu saya. Cepat sikit. RM160. Okay, very good. So, dapat kat sini RM160. Yang bawah ni? Yang tanda soal kedua ni? RM110. Berapa? RM110. Okey, kita dah ada nilai-nilai tu. Terima kasih. Dan kita masuk je lah. 120 kali 7. 160 kali dengan 3. Tambah dengan 125 kali M. Sebab tak tahu, letak M je lah. Lepas tu 110 kali 2. Tambah dengan 110 kali dengan 2. Kita bahagi dengan, tambah balik semua. 7 tambah 3 tambah M tambah 2. Sini dapat 127.5. Okey, masuk sini.
Jawapan dia adalah 127.5 kalau kita kira lah. Okey, jadi kita tekan je lah kereta bla 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 ni satu. Saya nak kira sekejap. 120 kali dengan 7 tambah dengan 160 kurungan 3 tambah yang M tu biar dulu. Buat yang kita tak tahu, yang buat yang kita tahu je, yang tak tahu biar dulu ya. Okey, dapat 1540 di situ. Jadi 1540 tambah dengan 125M. Bahagi dengan tambah 7 tambah 3, 10. 10 tambah 2, 12. Sebabnya 12 tambah M. Sini dapat 127.5. Okey. So, apa saya buat sekarang? Saya darab ni ke sini. Okey, dia akan jadi ni lah satu. Saya harap awak tahu ni lah, yang kita panggil perkembangan, kembang faktor. Jadi 127.5. 12 tambah N macam tu sama dengan 1540 tambah 125M 127.5 kali 12 tu saya dapat 1530 tambah 127.5M. Okey, di darab ni, di darab ni kembangkan. Sini saya tulis ya, baik 1540 tambah 125M. Jadi kita gabungkan M dengan M sekarang. Maksudnya sekarang ni saya ambil 127.5M tolak 125M. Sebab pergi bahasa lah jadi negatif. Okay, tu je lah. 1540 tolak yang ni. Saya tolak 1530. So, sini awak dapat 10. 40-30, 10 kan? Sini awak dapat 127.5 tolak 125. So, awak dapat 2.5M. 2.5M. Jadi, M duduk sini, diam-diam. 10 saya bagi dengan 2.5. So, M sama dengan 4. Alright? So, dapatlah nilai M tersebut. Are you following me? Yes. Okay, dapat Salim? Dapat. Okay, very good. Macam saya kata tadi, awak ada lagi, saya dah tunjuk 1, 2, 3, awak ada lebih kurang 15, tolak 3, lebih kurang 12 soalan yang perlu awak selesaikan sendiri the whole week, sepanjang minggu ni. Okay, sepanjang minggu ni tolong selesaikan 12 soalan ni sendiri. Kalau tak boleh sendiri, awak boleh buat video call macam ni, bincang dengan kawan-kawan. Bincang dengan kawan, buatlah tadi grup yang yang bincang dengan kawan macam ni kan. Okay. Ataupun kedua, awak boleh rujuk buku. Ataupun rujuk senior. Tak, dia cara tu macam-macam. One thing is, apa awak nak selesaikan soalan, apa cara awak nak guna, itu je. Awak nak guna ke tak, itu saja. Okay, the worst case awak jumpa je lah, mesej saya tanya macam mana nak buat, itu je lah. Okay, the best case saya awak boleh search internet, search YouTube, search senior, search siapa yang awak percaya. Okay, yang boleh memberikan jawapan, yang penting itu, yang penting awak faham. That's the goal lah, awak faham. Paling penting awak faham. Okay. Tak kisah awak buat satu soalan, dua soalan ataupun 10 soalan. Yang penting is awak faham. Okay. Tapi in this, dalam kes ni saya nak awak buat semua ni. Siapkan. Okay. Siapkan ke dua-dua. Saya akan cuba tengok. Saya akan minta awak hantar balik modul tersebut. Okay. Ada tarikh nanti saya bagi. Boleh? Faham? Modul tu kena hantar balik dekat saya untuk saya semak. Okay. By maybe next week lah. Next week. Okay. Maybe nantilah next week saya akan keluarkan satu tarikh untuk awak hantar balik modul untuk saya semak. Okay. Right. Ada soalan setakat ni ada tanya? Ada soalan apa-apa nak tanya saya? Tak ada.
Tak ada, itu je. Cikgu, video yang cikgu record ni, cikgu letak dalam YouTube lah. Ya, ya, ya. Saya akan letak YouTube dan saya letak dalam share group. Nanti saya akan, macam selalu saya buat. No problem. Okay. Ada soalan lagi? Tak ada? Tak ada soalan dah? Tak ada soalan, beritahu tak ada soalan. Tak ada soalan eh? Tak ada. Tak ada. Okay, very good. Sekarang ni, sebelum saya tamatkan kelas, saya nak ucapkan terima kasih yang hadir hari ni. Saya menghargai usaha anda. Mungkin ada yang bersusah payah dapatkan line anything lah. Tapi saya menghargai lah kehadiran awak hari ni. Ataupun susah payah awak untuk belajar pagi ni. Saya ucapkan tahniah. Dan juga mengucapkan semoga apa yang kita buat hari ini diberkati dan dirahmati oleh Allah. Dan apa yang kita buat hari ini, awak dapat ingat. Itu paling penting lah. Awak faham dan ingat sehinggalah hari peperiksaan. Kita tak mau awak faham, awak hebat hari ini, awak dapat tahu semua okey. Time exam, lost. Kita tak mau itu. Okay. Bila tak faham sangat pun tak apa. Yang penting masa exam semua boleh faham lah. Time tu awak dah set sedia. Anggap sekarang ni proses. Awak sedang proses. Okay, saya harap awak proses dengan baik lah. Proses macam mana nak buat, how to solve. Okay, and matematik tambahan is about mentality. Awak anggap dia mudah, mudah lah bagi awak. Dan untuk dapatkan dia jadikan mudah, you have to study hard. Study hard and study smart. Okay, but for me, you study hard first lah. Study hard first. Okay, study hard first. Maksudnya you bekerja keras. Okay. Study smart when come to exam, kita study smart lah. Now you study hard first. Okay? Study hard. So saya harap semua orang sihat. Walafiat dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum awak left group or anything, awak pastikan awak isi dua kali right. Yang pertama Google Form, yang kedua Telegram Poll. Okay, saya akan letak Telegram Poll. Dan juga dokumen, apa tu, Google Form. Okay, so dua ni kena isi, wajib. Kecuali tak boleh lah. Tapi sebenarnya saya kata ni gunakan email rasmi awak, MOE tu. M and normal numbers, MOE dot semua. Okay, yang tu lah. Saya sarankan awak pakai email itu berbanding email peribadi awak. Even saya yang suka dengan email peribadi, saya tetap suka tak boleh lawan dengan email yang sekolah bagi MOE ni. Sebab MOE ni adalah full version daripada Google, Google Suite. So dia akan awak punya storage, Google Drive, awak punya storage untuk Google Photo, anything semua unlimited. Okay, unlimited. Dia tak ada sekat. You pakai you punya email biasa ni, dia ada limit 5GB, 10GB. Okay, so untuk yang ni Google punya yang MOE ni adalah email Google Suite yang KPM bayar. Jadi kalau awak tanya saya, baik awak pakai yang MOE ni. Kalau saya pun saya suka sebab memang saya dapati function dia lebih banyak daripada function email biasa. Okay. Dia punya apa tu function lah. Ya, fungsi-fungsi banyak yang lebih banyak dan juga lebih besar. Okay. So, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada masa yang akan datang. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.